Guys, hati-hati ya sama akun bodong yang mengatasnamakan dana. Contohnya kayak gini nih. Ada centang birunya sih, tapi pas diklik ternyata cuma emoji, guys. Udah gitu sering sebar link phishing yang berkedok dana kaget juga. Wah, serem banget sih ini. Kita infoin kalau Dana nggak punya Telegram ya, guys. Jadi sosmed resmi Dana cuma yang ada di sini. Kita juga mau bilang makasih sama kakak GMIT Official yang udah bantu edukasi semua temen Dana lewat VT-nya. Makasih banyak ya, Kak. Yuk, selalu waspada sama modus penipuan dan segera laporin kalau ada yang mencurigakan ya.